Hai semuanya, selamat datang di channel Lookup Tutorial. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat black bar menggunakan Game Master. Jadi kalau kalian nonton sinetron, film, atau di bioskop itu yang di atas video dan di bawah video ada warna hitam-hitamnya, itu adalah black bar. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama kita tambahkan project baru dulu, kemudian pilih aspek rasionya. Setelah masuk ke dalam layar editing, kita tambahkan videonya dengan cara klik media, kemudian pilih videonya. Oke, juga sudah seperti ini, kita perlambatkan dulu videonya, kemudian kita klik centang. Jangan lupa kita mutekan audionya. Setelah itu, untuk menambahkan cinematic bar-nya, kita klik pada bagian lapisan, kemudian kita klik media, tambahkan latar, masukkan warna hitam. Setelah itu kita besarkan dulu, terus kita taruh seperti ini, taruh secukupnya, kemudian kita klik centang. Nah, ini kan masih pendek. Selanjutnya kita tarik sampai akhir video. Kemudian kita atur dulu sampai sedikit rapi. Terus kita duplikatkan dengan cara klik latar yang ada di lapisan ini. Tekan titik tiga ini, terus kita klik duplikat. Maka otomatis dia akan menjadi dua. Tinggal kita tarik seperti ini, kita samakan seperti yang atas. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik centang, terus kita coba play dulu. Nah, begitulah cinematic bar-nya atau black bar-nya sudah jadi. Mungkin cukup itu saja tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.